Buntut konflik Israel-Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai kehilangan dukungan. Bahkan sekira 100.000 warga Israel ngamuk dan mendesak Netanyahu mundur dari jabatannya. Netanyahu juga disebut sebagai bencana terbesar bagi Israel. Dilansir dari tribunews.com, 100.000 warga Israel itu menyerukan kemarahannya dengan menyerbu kediaman Netanyahu di Yerusalem pada Sabtu 25 November. Dengan membawa berbagai poster, ratusan ribu warga itu menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Ratusan ribu warga tersebut juga meneriakkan berbagai hujatan kepada Netanyahu, termasuk umpatan yang mengatakan bahwa Netanyahu sebagai bencana terbesar bagi Israel. Selain itu, ada pula poster yang menyebut bahwa Netanyahu berbahaya. Diketahui aksi warga mengepung kediaman Netanyahu ini menjadi kali kedua. Pasalnya aksi tersebut merupakan bentuk protes warga kepada Netanyahu yang dinilai gagal memimpin negara. Netanyahu juga dinilai mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera sempat tertunda. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.